Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Sasi Raja dari Sekolah Kebangsaan Konven 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid hari ini? Harap-harap semuanya sehat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sehat. Baik, pastikan murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku latihan dan pensel untuk menulis catatan dan nota sepanjang pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, sebelum meneruskan pembelajaran pada hari ini, mari kita menghayati gambar-gambar ini. Gambar pertama, Kumar hanya mengutip sampah di hadapan rumah jiran yang hadir ke aktiviti gotong royong. Gambar kedua, Tan menjemput jiran yang berlainan kaum dan agama untuk menghadiri majlis jamuan makan malam. Baik, apakah murid faham daripada gambar-gambar tersebut? Kita lihat sekali lagi ya. Gambar pertama, Kumar hanya mengutip sampah di hadapan rumah jiran yang hadir ke aktiviti gotong royong. Gambar kedua, Tan menjemput jiran yang berlainan kaum dan agama untuk menghadiri majlis jamuan makan malam. Baik, apakah nilai yang berkaitan dengan situasi-situasi tadi? Ya, nilai keadilan. Pandai semua. Baik, murid-murid. Apakah maksud nilai keadilan? Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Cikgu ulang ya. Maksud nilai keadilan ialah tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Kata kunci bagi nilai ini adalah tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. Kalau murid-murid terjumpa kata kunci ini dalam soalan, maka kemungkinan besar jawapannya adalah berkaitan dengan nilai keadilan. Penting tak kita bersikap adil terhadap jiran kita? Ya, penting. Hubungan erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Baik murid-murid, pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat menjelaskan tiga cara bersikap adil terhadap jiran, menghuraikan tiga kepentingan bersikap adil terhadap jiran dan menyatakan tiga perasaan berkaitan dengan tindakan yang adil terhadap jiran. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 4 muka surat 63. Baik, mari kita lihat cara bersikap adil kepada jiran. Sebelum kita ke cara pertama hari ini, murid-murid cuba berkenalan dengan Wan dan Ling. Hai kawan-kawan, nama saya Wan. Hai kawan-kawan, nama saya Ling. Murid-murid, Wan dan Ling akan bersama kita sehingga akhir pembelajaran hari ini. Seronok tak? Jom kita bersambung dengan cara-cara bersikap adil kepada jiran. Sebelum kita ke cara pertama, sila menghayati situasi dalam gambar ini. Wan
Tolong tunjukkan. Bagusnya, Sui Lan. Dia memberikan buah yang sama banyak kepada semua jiran. Baik, murid-murid. Hadatah perhatikan gambar yang Wan tunjukkan tadi? Ya, bagus. Maka, cara bersikap adil yang pertama ialah memberi buah tangan kepada jiran. Cikgu ulang ya. Cara bersikap adil yang pertama ialah memberi buah tangan kepada jiran. Bersikap adil terhadap jiran termasuklah dengan memberi buah tangan atau bertukar pemberian sehinggalah kepada ucapan takziah atau tahniah atas apa-apa berita berkaitan. Jika setiap jiran berusaha untuk menjaga hati jiran masing-masing, pasti kawasan kejiranan tersebut sentiasa aman dan tenang. Baik, sebelum kita ke cara kedua, sila menghayati situasi dalam gambar ini. Ling, oh Ling, sila tunjukkan gambar dengan kawan-kawan kamu. Jiran di Taman Setia mengadakan gotong royong perdana. Baik, murid-murid. Adakah perhatikan gambar yang Ling tunjukkan tadi? Maka, cara bersikap adil yang kedua ialah pengagihan tugas secara sama rata. Cikgu ulang ya. Cara bersikap adil yang kedua ialah pengagihan tugas secara sama rata. Pengagihan tugas secara sama rata akan menunjukkan kita bertindak secara adil sesama jiran, terutamanya sewaktu bergotong royong. Jika murid-murid perhatikan situasi dalam gambar tadi, mereka masing-masing melaksanakan tugasan yang diamanahkan kepada mereka. Perkara ini akan mempercepatkan kerja dan juga menimbulkan suasana yang harmoni. Tambahan pula, hubungan antara jiran bertambah erat. Baik, sebelum kita ke cara ketiga, sila hayati situasi dalam gambar ini. Wan, oh Wan, sila tunjukkan gambar dengan kawan-kawan kamu. Sui Ling menjemput Wani ke majlis sambutan kelahiran. Baik, murid-murid. Hadatah perhatikan gambar yang Wan tunjukkan tadi? Maka, cara bersikap adil yang ketiga ialah memberikan layanan yang sama tanpa mengira kaum. Cikgu ulang ya. Cara bersikap adil yang ketiga ialah memberikan layanan yang sama tanpa mengira kaum. Murid-murid, kita patut memberikan layanan yang sama tanpa mengira kaum. Kita perlu menjemput semua jiran jika menganjurkan sebarang majlis. Kita tidak boleh bersikap berat sebelah agar hubungan antara jiran erat dan mesra. Bagaimanakah setakat ini, murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Apakah tiga cara bersikap adil kepada jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Betul. Pertama, memberi buah tangan kepada jiran. Kedua, pengagihan tugas secara sama rata. Dan ketiga, memberikan layanan yang sama tanpa mengira kaum. Cikgu ulang ya. Pertama, memberi buah tangan kepada jiran. Kedua, pengagihan tugas secara sama rata. Dan ketiga, memberikan layanan yang sama tanpa mengira kaum. Pandai semua. Seterusnya, jom kita lihat kepentingan bersikap adil terhadap jiran. Terdapat banyak kepentingan, tetapi hari ini kita akan belajar tiga kepentingan. Pertama, memupuk perpaduan. Wan, tolong tunjukkan gambar yang kita sediakan tadi. Hai, kawan-kawan. Gambar-gambar ini
menunjukkan situasi di Taman Setia Damai. Ya, murid-murid, sikap adil sesama jiran akan memupuk perpaduan. Bagi memastikan perpaduan dan kemakmuran ini kekal, ia perlu dimulai dengan hubungan baik sesama jiran. Jiran yang adil adalah jiran yang berjaya memupuk semangat toleransi, percaya mempercayai dan perkongsian bijak antara mereka. Sekiranya murid-murid tidak bersikap adil, maka lambat laun ia akan mencetuskan bibit-bibit permusuhan dan perkauman yang akhirnya merebah kepada perpecahan dan perbalahan. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah mewujudkan suasana harmoni. Apa yang murid-murid faham tentang keharmonian? Cuba lihat gambar-gambar ini. Link, tolong tunjukkan. Sikap adil sesama jiran dapat menjamin kehidupan yang harmoni seperti penduduk Taman Setia Damai. Ya, sikap adil sesama jiran dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Membina ikatan yang kuat sesama jiran adalah syarat utama bagi menjamin keharmonian masyarakat. Hanya jalinan dan kemesraan yang kuat antara jiran akan dapat melahirkan suasana seperti ini. Seterusnya, kepentingan yang ketiga adalah mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Wan, tolong tunjukkan gambar-gambar ini. Jiran-jiran di Taman Setia Damai mudah mendapat pertolongan sewaktu kecemasan. Jiran adalah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. Segala perkara yang berlaku ke atas diri kita, ahli keluarga, harta benda dan sebagainya terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Jika kita sentiasa bersikap adil sesama mereka, pastinya mereka akan sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan. Hanya jalinan dan kemesraan yang kuat antara jiran akan dapat melahirkan suasana seperti ini. Bagaimanakah setakat ini murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Apakah tiga kepentingan bersikap adil kepada jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Betul. Pertama, memupuk perpaduan. Kedua, mewujudkan suasana harmoni. Dan ketiga ialah mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Pandai semua. Berdasarkan semua situasi yang kita bincangkan tadi, apakah perasaan murid-murid apabila bersikap adil terhadap jiran? Cikgu berasa murid-murid sudah bersedia dengan jawapan. Mari kita menyemah jawapan. Murid-murid akan berasa gembira, bangga dan seronok apabila bersikap adil terhadap jiran. Betul tak, murid-murid? Sekarang, masa untuk menguji pemahaman tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab 3 set soalan sebelum akhiri kelas pada hari ini. Tetapi, slot pertama akan dikendalikan oleh kawan-kawan kamu, Wan dan Ling. Cikgu hanya memantau sesi soal jawab ini. Cikgu pasti Wan dan Ling dapat membimbing kamu untuk mencari jawapan yang relevan. Ling, jom kita tanya soalan dengan murid-murid. Saya beritahu situasi, Ling tolong memberikan cadangan jawapan kepada mereka. Baik, Wan. Jom, kamu mula dahulu. Pasu bunga jiran terpecah semasa adik Enggo dan anak jiran bermain bola.
Saya beri masa untuk kamu berfikir. Baik, murid-murid. Kita lihat cadangan jawapan sekarang. Ibu Engo mendengkur perbuatan anaknya dan jiran serta menasihati mereka berdua. Nenek Paro membawa buah betik dari kampung. Nenek meminta Paro mengagihkannya kepada jiran. Saya beri masa untuk berfikir. Baik, murid-murid. Kita lihat cadangan jawapan sekarang. Paro mengagihkan buah-buahan secara sama rata kepada semua jiran. Situasi 3. Wood sekeluarga ingin mengadakan majlis sambutan hari kelahiran ayahnya. Wood ingin menjemput jiran mereka. Saya beri masa untuk berfikir. Baik, kita lihat cadangan jawapan sekarang. Wood menjemput semua jiran tanpa mengira kaum dan sedia memberi layanan yang sama. Cikgu Sasi, kami dah selesaikan sesi soal-jawab. Baik, betul ke jawapan murid-murid? Cikgu berharap kamu mendapat semua jawapan dengan tepat. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Sabash! Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada Wan dan Ling atas perkongsian tadi. Wan, Ling, terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi. Baik, murid-murid. Soalan set pertama sudah tamat. Sekarang, kita menuju ke soalan set kedua. Cikgu telah menyediakan 10 soalan aneka pilihan untuk murid-murid. Sila menjawab semua soalan. Soalan 1. Tidak. Dalam mengambil tindakan atau keputusan. A. Layanan. B. Tugasan. C. Berat sebelah. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Berat sebelah. Soalan 2. Memberi sama rata terhadap jiran. A. Layanan. B. Tugasan. C. Berat sebelah. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Layanan. Soalan 3. Adil dalam pengagihan. A. Layanan. B. Sama rata. C. Tugasan. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Tugasan. Soalan 4. Semasa mengagihkan cenderamata kepada semua penduduk yang hadir, Yi Cheng dan Lada memberikan cenderamata kepada A. Seorang ahli keluarga sahaja. B. Setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. C. Penduduk yang dikenali rapat sahaja. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah B. Setiap keluarga mengikut bilangan anak jiran. Soalan 5. Veron bertugas mengagihkan makanan kepada semua penduduk yang hadir dalam karnival tersebut. Dia memberikan makanan. A. Mengikut giliran yang beratur di kaunter makanan. B. Kepada jiran baiknya yang beratur di belakang barisan. C. Kepada adiknya yang tidak beratur. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Mengikut
giliran yang beratur di kaunter makanan. Soalan 6. Nyatakan contoh tindakan adil terhadap jiran. Pilih jawapan yang betul. A. Tidak pilih kasih dalam melayan anak-anak jiran. B. Mengutamakan jiran yang lebih rapat. C. Memberikan cenderamata kepada jiran tertentu sahaja. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Tidak pilih kasih dalam melayan anak-anak jiran. Soalan 7. Mengapakah kita perlu bersikap adil terhadap jiran? A. Mewujudkan hubungan yang renggang sesama jiran. B. Mewujudkan hubungan yang lebih mesra sesama jiran. C. Mewujudkan rasa tidak puas hati dengan jiran. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah B. Mewujudkan hubungan yang lebih mesra sesama jiran. Soalan 8. Apakah yang akan berlaku sekiranya anda bersikap tidak adil dengan jiran? A. Mewujudkan rasa tidak puas hati jiran. B. Hubungan semakin erat sesama jiran. C. Jiran gembira dan berpuas hati. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Mewujudkan rasa tidak puas hati jiran. Soalan 9. Berikut adalah maksud bersikap adil. Kecuali A. Tidak memihak atau sama rata. B. Tidak ada pilih kasih. C. Tidak memberi peluang kepada orang lain. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Tidak memberi peluang kepada orang lain. Soalan 10. Kesan sekiranya bersikap tidak adil dengan jiran adalah seperti berikut. Kecuali A. Tidak disayangi oleh jiran. B. Tidak akan rasa bersalah dengan jiran. C. Tidak akan gembira dengan jiran. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah B. Tidak akan rasa bersalah dengan jiran. Syabas, murid-murid. Semua jawapan kamu betul dan tepat. Tepuk untuk diri kamu sendiri. Baik, murid-murid. Soalan set kedua sudah tamat. Jom kita melihat soalan set ketiga. Fahami situasi dan jawab soalan yang diberi. Kita akan menjawab soalan bagi situasi yang cikgu tunjukkan pada awal sesi pembelajaran hari ini. Masih ingat tak? Jom kita melihat situasi pertama. Kumar hanya mengutip sampah di hadapan rumah jiran yang hadir ke aktiviti gotong royong. Soalan pertama. Adakah tindakan Kumar adil? Jelaskan. Soalan kedua. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan kesan jika tidak bertindak adil terhadap jiran. Cikgu, beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat cadangan jawapan sekarang. Jawapan bagi soalan pertama, tidak. Tindakan Kumar tidak adil. Kumar patut memberi layanan yang sama rata terhadap jiran. Jawapan bagi soalan kedua, ia akan mewujudkan hubungan yang renggang sesama jiran dan juga mewujudkan rasa tidak puas hati dengan jiran. Situasi kedua.
Tan menjemput jiran yang berlainan kaum dan agama untuk menghadiri majlis jamuan makan malam. Soalan pertama, adakah tindakan Tan adil? Jelaskan. Soalan kedua, bagaimanakah Tan boleh bertindak adil untuk melayan tetamu yang hadir ke majlis itu? Cikgu beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat cadangan jawapan. Jawapan bagi soalan pertama, ya, tindakan Tan adil. Tan memberi layanan sama rata terhadap jiran. Jawapan bagi soalan kedua, Tan perlu menyediakan makanan yang boleh dimakan oleh tetamu yang hadir. Ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh mereka. Oleh itu, Tan perlu peka semasa penyediaan makanan untuk mereka. Selain itu, Tan perlu memberi layanan yang sama rata kepada semua jiran yang hadir ke rumah. Situasi ketiga, Chong memilih rakan jiran yang rapat sahaja untuk bermain bola keranjang. Soalan pertama, adakah tindakan Chong adil? Jelaskan. Soalan kedua, apakah kesan jika Chong tidak bertindak adil? Soalan ketiga, apakah tindakan yang patut Chong lakukan? Cikgu beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat cadangan jawapan. Jawapan bagi soalan pertama, tidak, tindakan Chong tidak adil. Chong perlu memberi layanan sama rata terhadap semua rakan jirannya. Jawapan bagi soalan kedua, hubungan sesama rakan jiran akan renggang dan akan mewujudkan rasa tidak puas hati sesama mereka. Jawapan bagi soalan ketiga, Chong patut memilih rakan yang berpotensi bermain bola keranjang agar semua rakan jiran Chong berasa puas hati dengan keputusan tersebut. Betul ke jawapan murid-murid? Hebat semua! Bagi tepukan untuk diri kamu. Cikgu berharap kamu mendapat semua jawapan dengan tepat dan dapat memahami topik ini dengan lebih jelas. Akhirnya, kita sudah sampai ke penghujung kelas hari ini. Nyatalah, bersikap adil sesama jiran banyak memberi manfaat baik kepada diri sendiri, penduduk setempat dan masyarakat umumnya. Manfaat yang lebih besar ialah semangat kejiranan ini dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum dan membawa kepada perpaduan kaum. Bersikap adil sesama jiran. Dengan ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang sudi bersama hingga akhir pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.